Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya dengan si disabilitas punya cara. Terima kasih buat yang sudah klik video saya kali ini. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengelas aluminium atau mematri aluminium. Nah, di sini saya gunakan kawat khusus untuk mengelas atau alugres ya. Biasanya tukang las aluminium menyebutnya alugres. Nah, di sini saya coba untuk mematri atau menempelkan aluminium atau menambal ya. Nah, di sini saya ada plat aluminium tipis ini, kurang lebih ada 1 mili. Ini akan saya coba aplikasikan ya, atau dilas ke aluminium. Nah, ini saya gunakan torx ya, kecil ya, atau pemanas kecil atau blower kecil. Nah, ini yang menggunakan gas kecil atau gas portable. Nah, ini udah langsung cair dia karena alugres ini sudah mengandung flux atau bahan khusus untuk membuat apa ya, merekatkan kawat aluminium ini. Nah, ini langsung ini. Jadi di sini teman-teman untuk aluminiumnya kita panaskan dulu. Setelah panas kurang lebih 300 sampai 400 derajat, baru kita tempel atau kita inikan kawat alugresnya. Ini langsung rekat, langsung menyebar begitu terkena panas. Jadi sangat mudah, dan ini juga untuk yang pertama kalinya, saya juga baru coba-coba ya, tapi ternyata sangat mudah dibandingkan dengan mungkin kayak dulu masih belum ada kawat atau alugres seperti ini. Ini kita harus siapkan borak atau apa ya, semacam untuk solder atau untuk patri. Terus aluminiumnya juga mungkin ada aluminium batangan khusus untuk tukang patri. Ini coba saya saya lepas ya, bisa atau tidak. Nah, ternyata keras teman-teman. Ini sangat keras, rekat sekali ini. Jadi alugres ini bisa kita beli atau kita dapatkan di online shop, itu sangat mudah. Ini saya coba akan gunakan untuk menutup lubang ya. Ini aluminium bekas spreker motor. Nah, ini bisa rapat lubangnya ini. Oke, terima kasih video saya untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.